Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, teman-teman, ada nggak yang pernah pengen beli sesuatu? Misalkan mau beli sepatu, tapi yang mau dibeli itu stoknya goib. Nah, mau beli sesuatu barang, sepatu yang dibutuhin dan dipengenin, susah barangnya dan sudah nunggu lama, masih belum restock. Terus kalau teman-teman, gimana? Apakah pilih beli brand yang KW-nya dengan merek yang brand-brand luar, atau beli brand lokal yang murah aja dulu yang terjangkau, nanti ketika sudah ada restock lagi baru tuh beli yang dipengenin. Kalau teman-teman gimana, tolong sharing di kolom komentar ya. Selamat datang di Ter Channel. Jadi di video kali ini saya mau unboxing barang lagi, yang mana yang udah saya disclaimer tadi, yang saya udah bilang tuh, itu dia case-nya. Itu saya mau beli sesuatu, mau beli barang, mau beli sepatu, yang mana sepatunya lebih buat olahraga lah ya, karena kayaknya harus seimbang tuh. Kemarin dokter Ade juga bilang, ayo bro olahraga, kita tuh resiko LBP, HNP, terus CTS, carpal tunnel syndrome. Kalau misalkan kita suka lupa jadinya. Mari teman-teman berolahraga, dan saya sudah mencoba olahraga baru yaitu trekking, yang mana trekking saya juga buka open trip. Teman-teman nanti bisa aja lihat di sini, nanti mudah-mudahan saya kasih di sini linknya atau di link bio Instagram saya di @adrian_korta. Teman-teman bisa lihat di situ. Itu saya buka open trip, kita kadang untuk di Sentul ada bukit beberapa. Nah, teman-teman nanti silakan aja kontak di situ, ada nomor teleponnya di bio. Oke, jangan lama-lama lagi dan jangan berlama-lama. Jadi di tangan saya ini adalah sebuah sepatu yang mana saya udah beli. Ini sepatu yang tadi saya udah bilang brand lokal. Saya beli tuh berapa ya, 80 ribuan kalau saya, bungkusnya seperti ini teman-teman. 80 ribu saya dapat, 80 ribu kayaknya. Harganya 99 ribu tapi saya dapat diskon dan voucher gitu, jadi 80 ribu. Ntar mudah-mudahan saya bisa tampilin juga ya di sini ya, biar buat bukti juga teman-teman. Oke, jadi ini dia sepatunya. Ini teman-teman bisa lihat, ini bukti pembeliannya. Sekaligus seperti biasa, ini akan jadi video unboxing barang. Kalau misalkan ini kenapa-napa dan saya bisa komplain garansi dan bisa klaim. Oke, mari kita buka aja langsung. Teman-teman, ini dia bungkusnya seperti ini nih, ditutup plastik hitam. Nggak ada bubble wrap, dia langsung begini doang packingnya teman-teman, simple tapi dusnya aman sih ya, nggak penyok penyok banget, jadi standar gitu. Ini kok panjang ya, saya nggak tahu. Jadi ini dia dusnya Larocking teman-teman, ini brand lokal kayaknya dari Bekasi atau apa. Ini dusnya, ih, terus di sini ada tulisannya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri, kalau saya baca nanti kepanjangan. Ada buat America size, domestic size, foot leg sama foot widthem. Nih dia 40, saya pesen yang ukuran 42, jadi dia di 26 cm. Karena katanya yang udah saya baca-baca reviewnya di up size-nya 1. Tadinya saya 41 kan 42. Apakah ini kebesaran atau enggak, mudah-mudahan enggak ya. Kalau misalkan enggak, saya jadi bisa pakai. Cuman ini dusnya panjang sih. Gitu, ini gambar merah. Merah identik dengan Larocking. Mari kita buka teman-teman. Ini dia sepatunya, dibungkus seperti ini. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini sepatunya dibungkus plastik. Sepertinya besar ya, 26 cm. Ini saya nggak tahu sih. Kemarin saya ngukur kaki saya 26 sih. Ya Allah, mudah-mudahan gak kegedean lah ya.
saya butuh soalnya buat besok. Ini segini. Kayaknya ini sepatunya, teman-teman. Sepatunya tuh bahannya mudah-mudahan pas nih. Kalau menurut saya di first impression mata saya, ini dengan harga 80.000 sih oke sih. Oke banget sih. Ini dia bahannya, busa nih, pad nih, teman-teman. Pad kayaknya sih agak gerah ya, dia enggak berbahan yang masuk mesh-nya tuh dia rapet, dia kayak agak gerah sih kalau nanti ini dipakai. Tapi overall modelnya juga lumayan oke lah ya. Oke lah ya modelnya. Dia warnanya, soalnya ini putih, ini hitam, terus ini ada silvernya gitu, teman-teman. Silvernya. Tuh. Ini ada tulisan ini brand Larocky-nya. Mari kita copot. Di sini ada tulisan merah putih ya, kayak Indonesia banget. Larocky nih brandnya. Terus dalamnya juga ada tulisan Larocky. Ini talinya, ini insole-nya empuk banget sih. Empuk tapi nggak se tebel kayak foam pada umumnya, tapi overall cukup oke lah ya. Cukup oke. Dalamannya seperti ini, teman-teman. Ya nggak rapi, tapi oke lah, kan di ketutupan ya nggak kelihatan tuh. Ini kayak jahitannya. Kayak ini tambalan gitu tuh, tambalan ini. Ini bisa di tuh bisa dilihat-lihat, dia ada kayak jahitan sononya. Gitu. Tuh teman-teman, 80.000. Terus ini ada logo, kayak logo centang gitu, centang sono. 80.000 teman-teman. Overall nanti besok saya akan coba pakai buat sekalian kerja, dan ini kan hitam ya, jadi insyaallah boleh lah buat ngantor. Tapi saya belum nyoba nih. Dia 42 ya. Di sininya sih nggak ada ya. Cuman dia dari tulisan yang kita pesan aja, pesan nomor 42 gitu, teman-teman. Ke 42 tuh 26 cm. Saya up size 1 karena saya biasa 40-an. Kalau sepatu ginian, tapi kalau buat sepatu inline skate atau apa, dia pakai yang harus press gitu biar enggak longgar. Overall 80.000 ini cukup oke banget sih menurut saya, teman-teman. Ini oke lah. Oke nih teman-teman. 80.000 loh. Cuman saya agak ini aja ya kali ya sama yang ini, kalau dia nggak warna merah putih kayaknya oke. Apa kita kelet aja nanti ini? Pakai itu tapi pelan-pelan ya ngeletnya tuh. Oke, pakai silet tapi nggak apa-apa lah. Brand lokal. Belakangnya nggak ada lagi merek. Mereknya cuma di depan doang tadi di sini. Sama di dalam sini, teman-teman. Udah. Ini sih mesh-nya lumayan. Saya belum timbang nih. Kita timbang ya.
Oke teman-teman, ini saya udah ngambil timbangan nih. Ini masih nol, kita nyalain ya. Bismillah. Oke, sudah nol. Satu sepatu kita timbang, coba berapa beratnya? 314 gram. Berarti kalau 2 itu 628 gram kurang lebih. Yes, betul, 628 gram. Untuk sepatu 80.000, oke lah ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Lem-leman yang juga kuat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Semoga video ini berguna buat teman-teman yang lagi nyari sepatu 80 ribuan. Buat ya, seng-seng lah. Oke lah ya, 80 ribu. Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk berolahraga dan berbuat baik hari ini. Sehat-sehat semua teman-teman. Dadah. Take our time. I wanna see.